arak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang pelungguh lui utang. Saya arak utang niki? Arak dengan berutang niki? Arak. Yo selapu berutang. Mun selapu berutang jani. Saya utang ni. Satu utang yang darah ngaji ni. Saya berutang doang ngaji ni. Saya ada utang. Angkat tangan. Berembe-rembe kebeli utang tu. Lamun tu kuat baca doa niki. Pasti nak tersaurang si Allah subhanahu wa ta'ala. Arak doang jalan. Tergijan si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Napi doa niki para jemaah. Napi doa niki sekarang baca dalam rotibul hadad. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Coba bareng-bareng. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ham. Tetap milu angkat nggih hadis apal lah pun nggih. Elek awal lelet baca hadis apal nggih. Kayun tapalang niki? Kayun tapalang. Kuat-kuat baca niki nggih. Insyaallah berembe-rembe kebeli utang te akan dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Coba ulang. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Jadi sebaru niki nenten tenunas adik terbayar hutang. Lagu tiang pelungguh memuji kepada Allah, okay? Allah zat yang mengeluarkan tiang pelungguh dari kesulitan, dari kesusahan, dari kebingungan, dari kebimbangan, okay? Allah yang memberikan rahmat kasih sayangnya, mutpuji nenek, sehingga dengan pujian-pujian itu tiang pelungguh diberikan jalan keluar dari segala masalah, dari segala kesulitan, ya, niki diantara hikmah. Nggih isin faedah dalam tiang pelungguh membaca rotibul hadad. Nah, andin tiang pelungguh makin lui utang dia baca kuat-kuat nggih. Habis solat baca, solan te lumbar jog pekan jog bangkat baca ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Terus nggih. Tengok sambil niatang ya Allah sak segolang leman penyusah. Ya Allah, sak segulang leman kebingungan. Ya Allah, sak segulang leman kesulitan. Okay. Ya Allah, sak maha pengampun. Ya Allah, sak maha pemberi rahmat kasih sayang. Ia mutunah, ia sebut niki. Dia tuah nunah saya sak tersaurang utang. Nah, ya Allah, sak segulang leman penyusah. Okay. Saya ingat yang belum sedang susah tatun dia ada utang. Susah. Nggih, sa paling balik dengan penyusah dengan sa berduit utang. Nggih, sa kedua, sa paling dengan susah dengan sa jual es musim hujan. Wan ta jauh-jauh kayo es mambu nunu deh ngelinding. Mu hujan, balik mu telih malik. Anda mu susah, hendara wan dengan beli es nanti.